pada pertandingan kompetisi Liga 2 2024 hari ini yang mempertemukan tuan rumah Persipal Palu dan Gresik United. Sementara ini, hingga menit ke-20, Persipal Palu sudah unggul 1-0. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Persipal Palu akan memuncaki klasemen sementara grup 3 dengan koleksi 7 poin. Sedangkan Gresik United akan tertahan di posisi keempat dengan koleksi 3 poin. Mampukah Persipal Palu mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan? Patut kita nantikan ya guys.